Halo sahabat super. Bulan September merupakan bulan yang bersejarah bagi Hyun Bin. Pasalnya, aktor tampan ini telah berusia 37 tahun pada 25 September kemarin. Hyun Bin merupakan salah satu aktor yang masuk dalam daftar 5 aktor Korea termahal. Namun popularitasnya tersebut tak ia dapat dengan mudah. Aktor yang comeback di drama Emergency Land of Love ini sempat jatuh bangun di awal karirnya. Kita simak perjalanan karir Hyun Bin yang inspiratif berikut ini. Fakta pertama. Sempat ditentang keluarga, Hyun Bin belajar akting sejak SMA dan memperdalam bakatnya di Universitas Chung Ang jurusan teater. Fakta kedua. Hyun Bin mengawali karir di AM Entertainment hingga agensi tersebut merger dengan SM Entertainment. Fakta ketiga. Ia lantas memutuskan keluar dan mendirikan agensi O Entertainment bersama Shin Min Ah pada tahun 2012. Fakta keempat. Pada tahun 2016, ia bergabung dengan Fast Entertainment, agensi yang menaunginya hingga sekarang. Fakta kelima. Berkarir selama 16 tahun, pria bernama asli Kim Tae-pung ini debut di drama Bodyguard tahun 2003. Fakta keenam. Namanya melejit setelah sukses berperan di drama fenomenal My Lovely Kim Samsun tahun 2005. Fakta ketujuh. Sempat jatuh bangun di awal karir, dua dramanya berjudul Ireland dan The World That They Live In memperoleh rating buruk. Fakta delapan. Akhirnya di tahun 2010, ia berhasil meraih puncak popularitas setelah berperan di drama hit Secret Garden. Fakta sembilan. Salah satu adegannya di Memories of the Alhambra, drama yang membuatnya berhasil menjadi Best Actor di ajang Baekjang Art Award. Fakta 10. Gak hanya drama, tahun 2018 lalu ia juga membintangi dua film populer, salah satunya The Negotiation. Fakta ke-11, ia punya chemistry yang kuat dengan Seo Ye Jin di film tersebut. Tahun ini, keduanya bakal beradu akting di drama romantis. Nah guys, itulah perjalanan karir Hyun Bin hingga menjadi aktor papan atas. Aktor pemilik lesung pipi ini akan comeback di drama Emergency Land of Love yang akan tayang November nanti.